guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Risecha Junaib dalam jalan-jalan Secha. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikut aku. Selamat datang di Pantai Depok. Wow, kita ke pantai lagi. Ih, banyak yang main layang-layang tuh guys. Memang lagi musim layang-layang ya. Tapi kalau di pantai ini anginnya gede, jadi dia terbangnya cantik. Di pantai dan hidup udara segar, dan juga kita di sini mau makan seafood di tempatnya langganan kita, yaitu Mbak Eni. Langganan kita guys, lesehan Mbak Eni. Kalau di Pantai Depok ini kita sarankan datang ke sini untuk menghirup udara segar ya, Maya. Segar, segar. Terus seafoodnya juga kena ya, Ma? Ya, tentu saja segar karena di sini nelayannya kan yang langsung di laut, melihat langsung masuk dapur. Nah guys, ini udah mau sunset nih di sini nih. Indah banget. Kalian bisa kesini buat lihat sunset. Dan ini di sini benar-benar aku rekomendasikan buat kalian semua.
kita hanya melewati Taman Gumuk Pasir ini ya guys. Kalau yang mau lihat YouTube Priscilla Junaib yang Gumuk Pasir sudah ada, nanti aku kasih linknya di description. Nah ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu, sunset. Banget ya guys, Masya Allah. Nah guys, ini ada layangan naga terbang tinggi dan itu ekornya panjang. Ini banyak yang bermain layangan di sini. Nah, itu guys, kita menyaksikan sunset di sini. Indah banget guys. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Seca Junaib. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.